Peringatan dari lahir NU 1 abad atau 100 tahun di Kota Salatiga, rangkaiannya sudah hampir 1 bulan yang lalu, mulai dari tingkat MBC atau kecamatan, kemudian lembaga-lembaga berupa Karnusa itu mengadakan sendiri, kemudian hall Masayih para pendiri NU di tanggal 28 Januari di Pondok Akhrul Falah yang dihadiri Ketua PWNU dan juga dari Daerah Jawa Tengah. Nah, puncak kita di Salatiga adalah hari ini, yaitu Jalan Sehat Bersarung dalam rangka meringati Satu Abad Nahdlatul Ulama. Tapi puncak di tingkat nasional masih besok tanggal 7 di Stadion Delta Sidoarjo atau tanggal 16 Rojab pasnya itu. 1344 sekarang 1444. 100 tahun versi Hijriah. Pak, dengan memakai sarung maknanya apa bagi ini Pak? Jadi sejak berdiri perjuangan ini kan memang merawat, memberdayakan masyarakat di pinggiran yang bersarung memang ya. Karena celana panjang waktu itu zaman Belanda masih mahal, terlalu mahal. Sehingga Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Abdullah, Mbah Bisri Sansuri, dan seluruh kiai pendiri NU itu merawat, mendidik ya, masyarakat tingkat bawah memang di pedesaan dengan pola pendidikan pesantren. Nah, santri itu ciri khasnya memang sarungan dan itu murah, dicuci cepat bersih, ya, tidak kena kutu dan serbaguna. Itu falsafahnya begitu. Jadi memang NU mencetuskan pendidikan ala pesantren karena itu bisa massal dan biaya murah. Itu kita pertahankan sampai di pesantren-pesantren. Berarti ini melestarikan Pak ya tradisi dengan ya, sarung bahwa ini apa ya simbol dari ya, NU sebenarnya. Tradisi berbusana ala NU. Ya, begitu. Pak, satu abadnya ini dari pengurus pusat sendiri pesannya apa Pak ke daerah Pak? Merawat jagat, membangun peradaban. Itu konteks besarnya. Nah, jadi kita fokus pada jadi melestarikan lingkungan di seluruh wilayah sampai ke tingkat rantai dan juga membangun peradaban ini dengan paham Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang tasamuh, tawasud dan tawasud atau moderat, toleran dan akomodatif, sehingga budaya lokal, kearifan lokal semua kita hargai, kita hormati tanpa memusuhi apa yang sudah ada, bahkan kita ikut mengembangkan, merawat untuk dunia, tidak hanya untuk Indonesia ke depan. Ada lagi? Pak, kalau peserta Pak, hari ini tuh berapa banyak ini? Kita
menyediakan sekitar 9.000. Tapi hari ini kelihatannya kupon juga sudah habis, mungkin 10.000-an. Dan lagi kami minta maaf untuk ini, sehingga lokasi juga belum begitu baik. Tapi alhamdulillah Pemkot mendukung secara penuh. Dan seluruh Forkominda. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.